العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور رب اشرح لي صدري وما شرح به صدور الصالحين من عبادك ويسر لي أمري وما يسرت به أمور الصالحين من عبادك واهدي قلبي وما هديت به قلوب الصالحين من عبادك وسدد لساني بما سددت ألسنة الصالحين الصادقين من عبادك بحديثنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita al-hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tetap mengekalkan kita di dalam hidayah dan juga dalam taufik untuk mengamalkan segala amalan-amalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tajuk yang diminta adalah bagaimana cara untuk nak mentarbiah anak-anak kita ke jalan untuk mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberitahu di dalam firman-Nya, "Alladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang mempunyai kecintaan yang betul-betul tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang benar-benar dapat merasakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ianya berperingkat di dalam menuju ke arah darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang masih baru mengenal Islam, hendaklah dia terus berusaha hari demi hari peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk mencapai tujuan yang tertinggi, iaitu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga darajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hub fillah Subhanahu wa taala. Adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan darajat yang tertinggi bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan perkara yang paling tinggi di dalam agama kita adalah al-hub, adalah kecintaan. Dan cinta ini, cinta yang paling tinggi di sisi Allah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam perjalanan kita untuk nak mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung ini, yang maha besar ini, adalah harusnya kita bermula dengan step by step. Slow-slow baru dia boleh dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, barang siapa yang mendapat darrah min mahabbatillah, hanya sedikit daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar biji sawi hatta daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tertutuplah segala kewujudan di dalam dirinya. Dia akan lupa akan dirinya sendiri, kerana hanya dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpama orang-orang yang mempunyai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau diberikan cinta itu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Maka dengan itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala haruslah sentiasa memohon dan meminta agar kita dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni hubbak wa hubbu man yuhibbak. Ya Allah, kurniakanlah aku kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada sesiapa yang mencintaimu. Maka doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ini
adalah doa Nabawi yang merupakan pengajaran kepada kita bahawasanya bila mana Nabi SAW berkata, Ya Allah, kurniakanlah kecintaanmu kepadaku dan kurniakanlah kecintaanku kepada orang yang mencintaimu. Bermakna bila mana kita ingin mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, haruslah kita mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Haruslah kita mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini ada dua. Ada orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan ada orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sering kita mendengar, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika engkau mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka bila mana engkau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintainya. Maka di sini darjat yang tinggi iaitu Allah akan mencintainya, bermakna dia akan mencapai kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi seseorang yang ingin mencintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah bila mana dia berusaha tanpa dia mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana jalan semua boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi jalan yang sempurna hanyalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu seseorang itu tidak akan dapat mencapai kelazatan iman yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan merasailah kelazatan iman bila mana dia menjadikan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang dicintainya melebihi apapun. Bila dia menjadikan Allah dan Rasul perkara yang dia cintai melebihi apapun, di sini tidak ada perbezaan. Bermaksudnya adalah bukan mencintai Allah setelah itu adalah Rasul, tetapi Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul dua-dua sekali, maka layaknya dia untuk merasakan kelazatan iman, halawatul iman. Dan ramai pada zaman sekarang ini yang mempunyai salah faham di antara mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ada dua perkara yang berbeza, sedangkan tidak ada perkara yang berbeza di sini. Barang siapa yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jalan untuk dia semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila mana kita ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan ingat kepada siapa? Kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila mana dikatakan kita harus mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kerana bila mana kita mengingati orang-orang salihin, orang-orang salihah dan sebagainya, bila mana kita ingat kepada mereka, maka kita akan ingat kepada siapa? Kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu harusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sentiasa mencari perkara-perkara yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baiknya itu manusia, baiknya itu buku, baiknya itu kitab, baiknya itu zikir dan segalanya, sehinggalah seseorang itu berada di dalam keadaan orang-orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ingat kepadanya. Dikatakan bahawasanya barang siapa yang mencintai sesuatu akan akthara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu akan selalu memperbanyakkan sebutan nama yang dia cintai. Maka bila mana kita berkata bahawasanya kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita harus melihat dan muhasabah diri kita kembali, berapa banyak kali kita berzikir ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak kali kita berzikir ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kerana kita ingin mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya perkara bukanlah mudah, tetapi ianya perkara yang susah, tetapi adalah kebahagiaan yang akan dicapai di dunia sebelum akhirah telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
ketenangan yang akan dicapai oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ketenangan yang dia akan capai, kebahagiaan yang dia akan capai di dunia sebelum akhirat akan dirasai sebelum dia pergi kepada akhirat, apatah lagi di akhirat. Maka dengan itu bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya dunia sijnul mukmin, penjara bagi orang-orang mukmin, wa jannatun lil kafir, dan syurga bagi orang-orang kafir, maka penjara boleh menjadi syurga bila mana hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, bila mana hatinya bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka dia seolah-olah berada di syurga walaupun dia sedang berada di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kita banyak jalan untuk kita mencapai zikir ataupun peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalannya adalah bila mana kita hadir majlis zikir. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau engkau melalui berjalan di salah satu daripada majlis zikir, maka duduklah. Riyadul jannah, taman daripada taman syurga, maka duduk berhentilah. Maka ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apakah taman syurga ya Rasulullah?" Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hilagul zikir ataupun majalis zikir." Kata ulama ada dua. Antaranya adalah majlis zikir, iaitu majlis yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ulama juga bahawasanya majlis yang menuntut ilmu agama. Jadi sekarang ni kita sedang berada di dalam salah satu taman daripada taman syurga yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila mana seseorang hadir di majlis seperti begini dengan niat yang betul, dengan hati yang ikhlas, akan menjadi salah satu jalan untuk dia mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan untuk mencapai kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena setiap sesuatu perkara itu bergantung kepada apa yang dia niatkan, dan apa yang terjadi setelah apa yang diniatkan daripada amalannya itu adalah hasil daripada apa yang dia niatkan. Jika dia datang di dalam majlis seperti begini, dia niat untuk mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan capai. Tetapi jika dia datang di dalam majlis seperti begini, niatnya hanya untuk memahami kefahaman di dalam ilmu tanpa tujuan yang lebih tinggi daripada itu, iaitu mencapai kecintaan kepada Allah ataupun mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah dia itu mempercantikkan ataupun memuhasabah dirinya, muhasabah niatnya kembali, agar dia menjadikan tujuan yang lebih tinggi di dalam bila mana dia hadir majlis-majlis seperti begini. Kalau di dalam bidang ahli dunia adalah seseorang yang ingin mencapai kekayaan, ada keadaan-keadaan tertentu. Orang nak sampai kepada millionaire, dia ada lagi keadaan dia. Ada orang nak sampai hanya kaya biasa, sampai kaya billionaire dan sebagainya. Jadi orang yang inginkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah perbuatannya, apa sahaja yang dilakukan, demi untuk mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah salah satu perkara yang dapat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jalan juga untuk mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah perkahwinan. Adalah melalui perkahwinan. Bila mana seseorang itu berkahwin niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka perkahwinan tersebut boleh menjadi jalan untuk dia mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk mencapai kecintaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi bila mana niatnya tidak benar di dalam perkahwinan, seperti pada zaman sekarang ini yang banyaknya telah diputar belit, yang telah dirosakkan fikiran orang awam dengan memperlambatkan perkahwinan, sehingga tidak mengetahui akan tujuan apakah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau kita renungkan kembali, mungkin ramai daripada orang-orang yang di sini yang mungkin sudah melanjut umurnya mengetahui bahawasanya orang-orang dahulu selalunya kahwin awal. Zaman sekarang kalau kita kahwin lambat saja, orang berkata macam-macam, ini itu tak betul lah dan sebagainya, keraguan di dalam rezeki dan sebagainya. Orang dulu kebanyakannya mengikuti perkara yang benar, perjalanan yang benar, tetapi mungkin ada setengah perkara yang mana ianya kelihatan seperti adat tetapi ianya bahagian daripada ibadah.
Ini bahagian daripada ibadah. Dikatakan bahawasanya Sayyidah Fatimah binti Zahra berkahwin umurnya lebih kurang 16 tahun. Ada yang berkata bahawasanya lebih kurang 16 tahun ataupun 15 tahun. Maka perkahwinan bila mana Nabi SAW sendiri yang mengkahwinkan puterinya di dalam keadaan umur sebegitu, bermakna ada hikmahnya yang begitu tinggi dan begitu besar. Maka untuk kita berhadapan dengan situasi seperti begini, dengan mengkedepankan ideologi kita, fikiran kita yang bersandarkan kepada apa yang kita lihat dan kita dengar daripada akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, maka sebaiknya adalah kita tinggalkanlah pemikiran kita dan lebih ke arah apa yang ada di dalam hati kita, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak mengetahui akan hikmah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bila mana kita mengamalkannya dengan ikhlas, kecuali bila mana kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir zaman adalah seseorang itu akan sentiasa ragu kepada rezeki. Sentiasa ragu kepada rezeki, tidak lain dan tidak bukan semuanya adalah bersumber daripada kurangnya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus perkara ini kadang-kadang terjadi kepada ramainya umat Islam sendiri. Kalau orang kafir tak perlu nak cakap lidahlah. Lah memang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mempercayai bahawasanya ada Tuhan yang Maha memberi rezeki, Tuhan yang Maha mengatur, Tuhan yang telah mengaturkan qada dan qadar dan sebagainya. Tetapi bila mana kita seorang muslim, seorang muslimah ragu akan qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ragu terhadap rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita muhasabah diri kita bahawasanya kita berada di dalam satu keadaan yang mana bila kalau kita tidak mengubati penyakit tersebut, akan boleh ianya menjadi salah satu su'ul khatimah di akhirat kelak. Nah, suatu ketika seorang lelaki yang saleh, yang mana dulu beliau ini adalah orang yang jahat, bertaubat kepada salah satu orang arif billah. Tak silap saya, orang arif billah itu adalah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Maka beliau ini asalnya dulu pencuri, pencuri yang mencuri kain kafan dalam kubur, yang mencuri kain kafan di dalam kubur. Jadi katanya sebelum dia bertaubat, dia telah mencuri ataupun mengkorek kubur, kubur yang dah orang dah mati, dah dikambil beli kafan yang orang dah mati itu, pergi jual balik. Pas zaman dulu katanya mungkin waktu tu agak kekurangan, orang-orang banyak miskin dan sebagainya, dan ini adalah salah satu tempat untuk dia nak mencari demi modal rezekinya. Maka dia mengorek, dan dikatakan bahawasanya lebih daripada 100 kubur dah dikorek, dan ada yang kata bahawasanya dah lebih hampir 1000 kubur dah dikorek. Hampir 100 kubur yang dia telah dikorek. Maka orang-orang pelik bila mana mendengar dah 100 kubur dah dikorek dan dia bertaubat. Jadi orang terpikirlah, ada salah satu orang setelah ini bertaubat dan bertanya kepada dia, "Wahai hatta, selama engkau dah korek kubur ni apa semua, apa yang mesti akan nampak perkara-perkara yang pelik dan sebagainya?" Maka kata dia, "Selama aku korek kubur ni semua, aku melihat orang-orang yang di dalam kubur semuanya terbalik pandangan mereka daripada arah kiblat." Maknanya mereka memaling ke pandangan mereka tu arah kiblat. Asalnya kita kalau sudah meninggal diletakkan ke arah kiblat, yang kita pandang ke arah kiblat. Tetapi hampir 99 katanya dia yang telah dikorek ni, dikatakan dia nampak semuanya paling opposite arah kiblat. Maka dikatakan kalau kat sini perkara sebegitu terjadi, tidak lain dan tidak bukan mesti ada sebab, mesti ada sebabnya. Maka mereka bertanya kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang arif billah, apakah sebabnya? Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, perkara ini tidak akan terjadi kecuali adalah disebabkan seseorang itu syak fir rizq, ragu terhadap rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaannya adalah orang itu dioppositkan, palingkan dirinya ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kalau dah zaman Imam Abu Yazid Al-Bustami sudah berapa ratus tahun dahulu, apatah lagi zaman sekarang yang penuh dengan fitnah ini, yang mana zaman menarikkan kita untuk keluar daripada daerah iman untuk masuk ke daerah
fikiran dan akal fikiran kita sendiri. Dengan itu, agama Islam kita ini tidak boleh kita fikir dengan akal fikiran kita. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, jika akal fikiran kita, Islam boleh difikir dengan akal fikiran kita sendiri, nescaya al-khuf, ada khuf ni, ada satu pakaian yang dipakai kepada kaki kita bila mana musim sejuk dan sebagainya. Bila mana kita memakai khuf ini, maka kita ambil wuduk. Setelah daripada ambil wuduk, kalau nak tajdidkan wuduk itu, hanya kita letakkan air di atas tempat khuf tu, tempat pakai kaki tu macam satu stocking, diletakkan air di atasnya. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau agama kita ini dipikirkan guna otak logik kita semata-mata, nescaya akan kita sapu kat sebelah bawah lah airnya, kerana bawah yang kotor selalu. Tapi kenapa disapukan sebelah atas? Maka di sini membuktikan bahawasanya agama kita tidak boleh kita pakai logik. Sedangkan zaman sekarang, orang-orang menarik kita untuk sentiasa berada di dalam keadaan lebih ke arah logik, sehingga kita keluar daripada daerah iman. Tetapi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita peluang untuk ada seperti majlis-majlis seperti begini, dan semakin banyak lagi majlis-majlis yang ada, majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya, yang dapat menggerakkan hati yang telah mati, hati yang telah keras, untuk hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tempat-tempat seperti begini, majlis-majlis maulid dan majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim, perkara yang terbesar seorang hamba Allah boleh mencapai di tempat seperti begini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang turun. Ia turun seperti hujan. Bila mana ada orang-orang yang hadir daripada orang yang saleh dan salihah, maka ia turun seperti hujan. Bahkan kalau ianya berada bersama orang-orang alim billah, orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mempunyai kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan turun seperti hujan, yang mana jika ia turun kepada hati yang keras, lama kelamaan akan menjadi lembut dan akan menjadi bersih. Maka bila mana dah lembut dan bersih, layaklah dia untuk mencapai cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka seperti mana kita katakan tadi, perkahwinan boleh menjadi salah satu perjalanannya untuk mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang ayah dan seorang ibu haruslah begitu mengambil berat tentang terbiah anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan cintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini hal yang pertama sekali sebelum dia mendapat anak adalah dia niat bila nak dapat anak itu adalah untuk menjadikan anaknya ini orang-orang yang dicintai Allah, yang ingin mencintai Allah dan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau daripada awal dia dah niat anaknya untuk nak menjadi orang yang kaya atau menjadi businessman dan sebagainya, maka dia dah salahlah perkara yang telah dilakukan, kerana bukanlah perkara itu memblokkan dirinya kalau dia menjadi businessman untuk mencapai kecintaan kepada Allah. Tetapi yang blok bila mana dikedepankan bisnes itu lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia niatkan agar anak-anaknya menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah itu biarkan mungkin dia nak jadi businessman ke, dia nak jadi alim ulama ke, yang penting dia menjadi pecinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang-orang yang dicintai Allah tidak semestinya daripada alim ulama, tidak semestinya daripada orang-orang pendai, pendakwah dan sebagainya. Kerana al-awliya, orang-orang yang wali-wali Allah, orang-orang yang salihin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan bahawasanya tidak akan ada jahil. Tidak akan ada wali Allah yang dijadikan wali Allah itu orang jahil. Bila mana kalau dijadikan wali Allah itu menjahil, Allah sendiri akan ajar dia sehingga dia itu tidak jahil lagi. Dan jahil di sini bukanlah bermaksud hanya mengetahui hukum hakam di dalam Islam. Tetapi jahil di sini bila mana hatinya tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala lebih teruk daripada orang yang hanya mengetahui hukum hakam di dalam Islam tetapi hatinya tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jahilun billah adalah lebih teruk daripada jahilun bil ilm. Jahilun billah adalah orang yang jahil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih teruk daripada orang yang jahil kepada ilmu. Ilmu adalah jalan untuk dia mencapai kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia mempunyai ilmu tetapi dia tidak menggunakan ilmunya itu perjalanan untuk mencapai kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka rugilah apa yang telah dituntut dan dia telah dibelajar. Tetapi kecintaan kepada Allah bila mana hati dah kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ilmu yang sedikit sudah cukup untuk mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka dengan itu, bila mana kita niat yang pertama sekali, kalau katakan ulama dahulu bahawasanya sebelum kita kahwin lagi, kita dah kena niat. Kerana sebelum kahwin nak kena cari perempuan yang salih, perempuan yang salihah, dan lelaki mencari perempuan yang salihah, perempuan mencari lelaki yang salih, untuk mendapat anak-anak yang salih dan salihah. Ini perkara yang pertama sebelum dia melakukan, maknanya dia mencarikan anak yang salih untuk dikahwin, dan perempuan untuk mencarikan yang salihah, perempuan menjadikan orang yang salih. Kerana dikatakan barang siapa yang ada orang lelaki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin masuk untuk nak berkahwin kepada seseorang, maka jika kita tolak orang yang bertakwa ini, maka nescaya akan jadilah fitnah yang besar, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana apa yang dinilai adalah takwa Allah. Ya? Apa yang dinilai adalah takwa Allah, bukan apa yang dinilai itu adalah kekayaan dan sebagainya. Kerana yang penting adalah takwa Allah, yang mana Nabi Muhammad SAW bila mana berkata tentang takwa, ditunjukkan kepada hatinya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Nabi Muhammad SAW. Tiga kali Nabi isyaratkan kepada dadanya, takwa itu tempatnya di sini, takwa itu tempatnya di sini, takwa itu tempatnya di sini. Bila mana ada seseorang yang bertakwa ingin nak berkahwin kepada adik kita ke anak kita ke, maka jangan kita terus jawab dengan satu jawapan yang tidak kita inginkan hanya kerana dia ini tidak mempunyai rezeki yang cukup ke itu dan sebagainya. Kerana ini adalah orang yang bertakwa, sedangkan kita sekarang berada dalam salah satu keadaan yang bahaya yang telah diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menolak orang yang bertakwa, nescaya akan jadi fitnah yang besar di atas muka bumi ini. Kita akan menjadikan fitnah yang besar di atas muka bumi ini. Dan begitu juga kepada orang yang salih, bila mana ingin mencari, haruslah dia mencari perempuan yang salihah, agar dianya dapat kekalkan kesalehannya yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u 'ala din khalilih. Seseorang punya agama itu bergantung kepada siapa yang temannya. Temannya itu siapa? Kalau temannya itu orang yang jahat, orang yang tidak benar, orang yang rusak pemikirannya, hatinya dan sebagainya, bagaimana agaknya lelaki itu akan menjadi orang yang semakin soleh? Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang membantu suaminya itu ke arah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah ciptaan dan tujuan perempuan diciptakan, adalah untuk mengkuatkan suami kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia juga semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tidak menjadi ini tujuan kita di dalam hidup, maka apa guna dia berkahwin? Apa guna dia mempunyai rumah tangga? Adakah hanya semata-mata untuk mendapat anak dan mengikuti lumrah fitrah hanya kejadian manusia? Maka apa perbezaan kita dengan haiwan? Haiwan juga ada isteri, ada anak-anak. Tapi kalau kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbeza daripada orang kafir, orang kufar yang tidak mempunyai tujuan, yang mana mereka juga bercinta suami sama isteri dan sebagainya, tetapi bila mana tidak ada tujuan, maka perkahwinan itu akan membawa kepada kehancuran. Dan secara khususnya pada zaman sekarang ini, sudah banyaknya komplain daripada banyaknya tempat tentang kes-kes mutallaqat dan sebagainya, perkara-perkara yang berkaitan dengan talak dan sebagainya. Semua kerana apa? Kerana pertama sekali tujuan tidak benar. Kalau ianya menjadi tujuan yang benar, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka nescaya akan kuranglah persentase talak dan sebagainya. Kerana manusia ini Allah dah beritahu kepada kita bahawasanya wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu berada di dalam keadaan lemah. Salah satu ulama bertafsir kepada ayat ini bahawasanya lelaki yang memerlukan perempuan dan perempuan memerlukan lelaki, yang menunjukkan manusia itu lemah. Tetapi di sini juga salah satu pengajaran kepada kita bahawasanya adalah manusia itu tidak sempurna. Tetapi kita mempunyai apa? Kita mempunyai jalan yang sempurna. Kita mungkin tidak sempurna, lelaki tidak sempurna, perempuan tidak sempurna, tetapi kita mempunyai jalan yang sempurna. Itu harus kita mengetahui. Jalan yang sempurna adalah agama kita.
Jalan yang sempurna adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang tidak masuk di dalam jalan, tidak ingin ke arah agama, maka apa yang telah terjadi di sini? dia sendiri yang masuk ke dalam salah satu jalan yang akan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Kerana seperti mana kita katakan, manusia tidak sempurna. Maka kalau dia tidak mengikuti jalan yang sempurna, jalan apa yang agaknya akan membawakan dia kepada kebahagiaan yang sebenar? Sebab itu ulama berkata bahawasanya perbezaan antara jalan Nabi Muhammad SAW dan jalan-jalan yang lain adalah seperti umpamanya jalan yang penuh dengan cahaya dan jalan yang tidak ada cahaya. Jadi kalau kita ingin pergi ke sesuatu kota, sesuatu tempat di dalam keadaan yang gelap, tak ada lampu, kalau kita masuk juga lorong tersebut, mungkin ada lubang ke, ada apa ke, ada binatang ke, ada apa, kita tak tahu. Kita masuk dalam lubang, mungkin kita mati. Itu ke apa ke, macam-macam boleh terjadi. Alhamdulillah. Tapi kalau kita jalan di dalam salah satu jalan yang mana jalan tersebut dah ada lampu. Ini jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawasanya, kita bagi perumpamaan biar senang orang faham. Kita bawa kereta nak pergi ke Penang, katakan. Ada dua jalan. Ada banyak jalan, tetapi kita bagi dua perumpamaan, dua jalan. Jalan yang gelap dan jalan yang cerah. Taib. Jalan yang gelap, kalau kita ada lampu kat kereta kita pun main peranan juga. Lampu tu adakah lampu cerah ke, lampu tu lampu terang ke, ataupun lampu tu kurang terang ke, tapi pun tetap berada di dalam keadaan bahaya kalau dia jalan di dalam jalan yang gelap. Kerana kita tak tahu apa yang terjadi, mungkin ada benda yang mengejutkan dan sebagainya, maka akan menjadi sesuatu perkara yang tidak diinginkan. Tetapi kalau orang itu berjalan, membawa keretanya pergi ke satu jalan yang cerah, lampu jalan ada, lampu kereta dia pun ada, maka ianya berumpama jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu jalan adalah jalan cerah. Dan lampu kereta kita itu adalah lampu diri kita sendiri. Bagaimana kita punya hati kita penuhkan dengan cinta Nabi Muhammad dan cinta Allah Subhanahu taala. Jalan dah memang tahu dah, jalan ni jalan cerah. Jalan Nabi Muhammad SAW dah tahu, dah confirm ini memang jalan yang cerah. Tetapi adakah kita mempunyai lampu untuk kita berjalan di dalam jalan tersebut? Adakah kita semakin kuatkan diri kita dengan cinta Allah dan cinta Rasul SAW agar kita semakin dapat jelas jalan tersebut ataupun tidak? Maka dengan itu, wahai hadirin, wahai hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, jalan yang dapat mengkuatkan kita untuk menuju kepada cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haruslah kita memperbetulkan niat kita di dalam setiap amalan yang kita lakukan. Setiap amalan yang kita lakukan, baik itu hadir di dalam majlis ilmu, baik itu makan, baik itu minum, baik itu perkahwinan, baik itu pekerjaan dan sebagainya. Kerana semuanya bergantung kepada niat kita. Kecintaan kepada Allah bergantung kepada niat kita. Anak menjadi anak yang saleh dan anak menjadi anak yang salehah bergantung kepada niat kita. Niat yang benar akan membawa kepada perkara yang benar. Dikatakan bahawasanya Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, ayahnya ini orang biasa. Suatu ketika pergi ke majlis ilmu dan melihat seorang alim yang sedang berceramah, yang sedang mengeluarkan hujahnya dan sebagainya, maka terlintas dalam hati ayahnya Imam Al-Ghazali, dan dia niat di saat majlis tersebut bahawasanya, ya Allah, aku ingin anak aku menjadi orang yang alim. Maka Allah kabulkan niatnya dia, dan main peranan besar di sini tentang niat di tempat-tempat yang mulia seperti majlis ilmu, majlis maulid dan sebagainya, tempat-tempat yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala sedang menurun di situ. Maka kalau niat kita betul di saat tersebut, kita betul berdoa di dalam majlis seperti begini dan sebagainya, maka kalau Allah kabulkan, maka ini akan menjadi perkara yang mustajab di sisi Allah Subhanahu. Maka dikabulkan niatnya ayahnya Imam Ghazali, sehingga Imam Ghazali ayahnya telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dua anak yang saleh, Imam Ghazali dan juga abangnya Imam Ahmad Al-Ghazali, juga seorang yang alim yang besar, Imam ahli tasawuf yang begitu besar, yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini terjadi di atas dasar niat. Dan begitu juga
kisah-kisah sebelum ini, daripada kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, semuanya terjadi kebanyakannya hasil daripada niat manusia itu sendiri. Maka dengan itu, pertama sekali yang harus kita lakukan adalah apa? Bila mana kita ingin berkahwin, haruslah kita niat perkahwinan kita ini untuk mendapat kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka haruslah kita melihat keluarga yang kita nak kahwin. Keluarga dia tu background dia apa? Adakah ianya background orang-orang yang saleh? Orang-orang yang berakhlak mulia? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu boleh dikahwin kerana apa? Limaliha, uli jamaliha, wali nasabiha. Tetapi yang sebaik-baiknya adalah apa? Adalah kahwin kerana agamanya. Apakah maksud di sini agama yang paling baik agamanya? Ulama mengatakan agamanya bukanlah bermaksud dia itu berilmu tinggi. Bukan bermaksud perempuan itu mempunyai ilmu agama yang tinggi. Tidak. Tetapi agamanya yang baik itu bermaksud akhlaknya yang mulia, adabnya yang mulia. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berlalu sewaktu di dalam keadaan beliau memegang jawatan sebagai khalifah. Beliau berlalu dan berjalan di sewaktu malam, lewat malam, maka salah satu rumah di kawasan tersebut ada seorang wanita, seorang ibu dan seorang anak perempuan. Maka apabila Sayyidina Umar sedang melewat, maka Sayyidina Umar mendengar suara daripada rumah tersebut, yang mana rumah ini selalunya menjual susu. Dia selalu jual susu. Jual susu, kita tak pasti susu kambing ke susu lembu, hasil dia jual susu. Jadi di dalam dia menjual susu ni, ibunya ni nak dapat keuntungan lebih. Jadi dia kata, ya Allah, cepat-cepat kita masukkan air di dalam susu ni. Kita dicampurkan air dalam susu ni. Maka Sayyidina Umar Khattab dengar. Di dalam keadaan dia berkata begitu, maka anak perempuannya berkata kepada ibunya. Ibunya berkata, ayuh, Sayyidina Umar tidak nampak. Kerana mungkin diorang takut kepada khalifah yang ada sewaktu itu. Sayyidina Umar Khattab tak nampak, tak ada siapa-siapa nampak. Ayuh kita letakkan air ini, katanya ibunya. Maka kata anak perempuannya yang salihah ini, walaupun Sayyidina Umar tidak nampak, wahai ibu, tetapi bukankah Rabbnya Sayyidina Umar, Tuhannya kepada Sayyidina Umar bin Khattab ini dapat melihat kepada kita. Saya terkejutlah siapa yang mendengar. Sayyidina Umar bin Khattab terdengar dan terkejut. Besoknya Sayyidina Umar bin Khattab bawa anak lelaki dia meminang anak perempuan tersebut. Dan dikatakan salah satu zuriatnya Sayyidina Khalifah Khalifah yang kelima, Imam Sulaiman Ahmad, Khalifah yang seterusnya itu, Khalifah setelah Sayyidina Hasan, Sayyidina Umar Faruq. Salah satunya adalah cucu daripada yang Sayyidina Umar Khattab punya anak. Dia katakan berkahnya perempuan yang salihah. Di sini kita melihat apakah ciri-ciri Sayyidina Umar bin Khattab terus bersegera untuk mengkahwinkan anak lelakinya dengan perempuan tersebut. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah satunya dikatakan bahawasanya ia daripada zuriat tersebut, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka apakah ciri-ciri yang Sayyidina Umar mencari? Wanita yang kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempunyai hati yang tidak ragu kepada rezeki. Perkara beginilah yang akan kuatkan seseorang itu menuju kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri begini yang akan mengkuatkan suaminya untuk menuju kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak sebeginilah yang harusnya kita terbiah untuk dapat menjadikan ummah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang beriman, umat yang penuh dengan kecintaan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali yang harus kita lakukan adalah niat kita yang benar di dalam berkahwin, terkahwin dengan lelaki ataupun perempuan yang mana harusnya lelaki tersebut adalah lelaki yang soleh dan perempuan tersebut adalah perempuan yang salihah. Ini perkara yang terpenting sebelum kita ingin mendapat anak yang soleh dan anak yang salihah. Perkahwinan. Dan dikatakan di sini bahawasanya
Perkara yang lebih penting adalah anak perempuan. Ha? Perkara yang lebih penting adalah anak perempuan. Tidak terjadinya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu an kecuali berkatnya Sayyidatina Fatimah az-Zahra. Ha? Tidak akan menjadi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang punya akhlak yang mulia, yang mempunyai adab yang tinggi, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali karena barakahnya Sayyidatina Fatimah az-Zahra. Dan begitu juga banyaknya perkara-perkara yang terjadi semuanya hasil daripada ibu yang salihah. Anak-anak yang salih terjadi semuanya berkat ibu yang salihah. Al-Habib Ali Al-Habshi, sahabat Maulid, salah satu orang yang salih juga, yang mana ianya mujaddid di akhir zamannya di kota Hadramaut, orang yang betul-betul mempunyai kedudukan yang tinggi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kecintaannya begitu tinggi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengarang kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Syamtib Durar, begitu adalah disebabkan ibunya yang salihah. Ibunya yang mentarbiahkan dia menjadi orang yang saleh. Maka dengan itu harusnya kita mengambil berat bila mana kita mendapat anak perempuan. Harus kita mengambil berat bahwasanya anak perempuan ini kita niatkan untuk menjadi perempuan yang mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka bila mana kita sudah ingin dapat berkahwin dengan kawin dengan lelaki yang saleh dan salihah, maka bila mana kita ingin mendapat anak, niatkan anak itu menjadi anak yang saleh dan salihah. Setelah waktu tersebut, maka di dalam waktu perjalanannya, kehamilannya dan sebagainya, mengikuti apa yang terbaik daripada segi doa, ibadah dan sebagainya. Dan setelah waktu tersebut, yang pentingnya, karena ini perkara yang berkaitan dengan ma'nawiyah yang sebelumnya, tetapi perkara yang berkaitan dengan zahir adalah bila mana dah ada anak. Okay? Ini yang tajuk yang kita nak cakap pada hari ini, bila mana dah ada anak sekarang. Ada anak, tetapi selalunya hasilnya daripada awal yang niat tadilah, itu yang pertama. Tapi walau bagaimanapun, kalau dah ada anak sekarang ini, macam mana cara untuk nak membesarkan anak ini ke arah kecintaan kepada Allah dan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebelum nak membesarkan anak kepada kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul, sebagai seorang ayah dan seorang ibu harus muhasabah dirinya, adakah dia mencintai Allah dan Rasul atau tidak? Itu persoalannya dahulu. Adakah dia mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Kalau dia mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka akan mudahlah proses untuk dia membesarkan anak-anaknya untuk mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu imam yang bernama Imam Al-Junayd, anak muridnya adalah Imam As-Sirri As-Sagati. Imam As-Sirri As-Sagati ini adalah anak saudaranya lebih kurang begitu, yang masih ada family dengan beliau, ada salah satu imam tasawuf. Maka keluarga ini mengkedepankan anak ini kepada Imam Al-Junayd. Pada zaman dahulu, orang-orang mengambil berat tentang tarbiyah, ingin anak mereka ini ditujukan untuk Allah dan Rasul, untuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul. Kita kalau mempunyai anak yang banyak, 5 ke 6 dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun hati kita ini iman masih setengah-setengah, janganlah sampai kita ragu untuk nak kedepankan satu daripada anak kita ke arah agama, ke arah mencintai Allah dan mencintai Rasul. Walaupun kita memang banyak kelemahan pada zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah, sudah tentu banyaknya kita yang akan mengkedepankan anak kita ke arah belajar western lah dan sebagainya dah, bahagian bisnes ke apa, tapi tak akanlah, tak boleh satu pun kita kedepankan ke arah agama. Kadang-kadang dah kedepankan ke arah agama, anak yang paling lemah, dia tengok ni belajar tak betul lah, dia kedemahkan. Kalau betul niatnya benar, kedepankan yang paling cerdik, yang paling bagus, yang paling rajin, yang paling akhlak, yang paling bagus. Karena ini modal investmentnya untuk akhirat. Sedangkan anak-anak yang lain mungkin investmentnya untuk dunia semata-mata, tetapi yang ini akan investment untuk akhirat kelak. Daripada segi apapun itu, hafalan Quran ke, ibadah ke, menjadi orang alim ulama, ini investment yang akhirah yang dijanji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugilah kalau dia tidak mau kedepankan salah satu pun daripada anaknya ke arah agama. Maka bila mana dia sudah mendapat anak, baik anak itu adalah anak yang perempuan ataupun anak lelaki, maka yang pertama sekali harus diniatkan juga bahawasanya bila mana dah dapat anak, untuk menunjukkan anak ini ke arah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seperti mana saya katakan tadi,
bila mana ingin mentarbiahkan anak-anak untuk mencintai Allah dan mencintai Rasul, adakah kita mencintai Allah dan mencintai Rasul? Kata guru kami, perkara yang terpenting bagi seorang ibu di dalam rumahnya adalah tarbiyah. Bagi seorang ibu di dalam rumahnya adalah tarbiyah. Tarbiyah yang lebih penting daripada dia mengedepankan anaknya kepada sekolah dan sebagainya. Maka zaman dahulu orang yang mementingkan tarbiyah ini, ada yang tahu dirinya lemah di dalam tarbiyah, maka dia sampaikan kepada ahli tarbiyah. Bukan bermaksudnya dia hantarkan kepada sekolah, maknanya sekolah itu mentarbiahkan, tak. Ahli tarbiyah ada ahlinya, iaitu orang-orang yang mempunyai sanad sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, guru-guru yang menyambung sanad mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak mengedepankan anak lelaki lah, bukan anak perempuan, anak lelaki, harus diletakkan anak-anak tersebut kepada orang-orang yang mempunyai sanad bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasaban wa ilman, secara nasab dan juga secara ilmu. Tak dapat secara nasab, paling kurang secara ilmu sanadnya bersambung. Maka Imam Masri seperti ini dihantar kepada Imam Al-Junid, yang mana bersambungnya sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Junid sambungnya sanad, sanad apa di sini? Sanad adab. Sanad adab yang didapati daripada Imam Al-Junid kepada gurunya, dan daripada gurunya kepada gurunya, daripada gurunya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah adabani rabbi, telah memberikan aku adab siapa? Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.